Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi kitabih Bulughul Maram wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas wa nahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidunubin min ma'in wa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. قال المصنف رحمه الله berkata pengarang kitab ini, kitab Bulughul Maram, الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله, وان انس بن مالك رضي الله عنه, dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Qala, Anas berkata, jaa a'rabiyyun, datang seorang a'rabi. A'rabi adalah sebutan untuk orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang mereka jauh dari manusia, yang hidup mereka nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mencari oasi. Yang hidup mereka dengan mengembalakan kambing-kambing ataupun unta-unta. Itu namanya A'rabi. Mereka jarang bertemu manusia, kecuali antara mereka saja. Sesekali mereka ke kota. Karena itulah orang-orang A'rabi ini, karena jarang bersentuhan dengan manusia, kurang ilmunya, kurang sopan santunnya, kurang akhlaknya. Dan dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Taala banyak menyebutkan celah orang-orang A'rab ini. Kata Allah, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang A'rab itu lebih dahsyat kekufurannya dan lebih dahsyat kemunafikannya. Ya, banyak dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan tentang kejelekan orang-orang A'rab ini. Mereka pula lah yang datang memanggil Nabi dengan seruan Muhammad, Muhammad, keluarlah kepada kami. Ya, mereka pula yang berkata, wa qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami telah Islam. Walamma yadkhil al-iman fi qulubikum, dan belum lagi masuk iman ke dalam hati kalian, baru berislam saja, baru berucap syahadat saja, belum iman masuk. Ya, dan yang diperangi Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya Rasulullah, dua golongan. Pertama adalah golongan orang-orang yang murtad, keluar daripada Islam dengan hujah kalau Muhammad itu rasul, dia tidak akan mati. Kalau dia mati berarti bukan rasul. Mereka ini kaum murtaddin, dan murtaddun ini semuanya orang-orang Arab. Yang kedua adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Semuanya juga mereka orang-orang Arab. Kata mereka, di Quran itu zakat dibayarkan kepada Nabi, karena Nabi itu doanya yang manjur makbul, yang dapat mensucikan hati-hati kami. Allah berfirman, mereka pakai dalil, ya, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. Mereka berkata, ayat ini turun kepada Nabi, خذ من أموالهم, ambillah wahai Muhammad, dari harta mereka sedekah, zakat yang wajib, تطهرهم وتزكيهم بها, yang dengan hal tersebut engkau dapat mensucikan dan membersihkan mereka daripada dosa-dosa, وصلي عليهم, berdoalah untuk mereka, inna salataka sakun lahum, sesungguhnya doamu akan menenteramkan hati mereka. Berkata orang-orang Arab ini,
doanya yang bisa menenteramkan kami hanyalah Nabi. Ya, setelahnya tidak ada lagi. Karena itu kami enggan membayar zakat. Akhirnya mereka pun diperangi. Siapa yang diperangi ini? Arab. Pemberontak pada masa Uthman siapa? Arab juga. Ya, mereka yang terkecoh, terpengaruh dengan berbagai macam provokasi, provokator dari orang-orang munafik yang menyebutkan berbagai macam berita-berita hoaks. Uthman itu menyakiti ibunda-ibunda kaum mukminin istri Nabi. Uthman memukul sahabat-sahabat Nabi. Uthman memukul Ibnu Mas'ud sampai patah-patah tulangnya. Uthman, ya, disebarkan berita ini di tengah orang-orang jahil, orang-orang Arab. Termakanlah fitnah. Datanglah mereka berbondong-bondong dari Kufah, dari Basra, dari Mesir, 6.000 orang menuntut agar Uthman turun. Inilah orang-orang Arab yang menjadi kaum Khawarij yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib pada masa beliau menjadi khalifah, juga orang-orang Arab. Dan ini menunjukkan intinya bukan gara-gara Arabnya, tapi gara-gara jauhnya daripada ilmu. Subhanallah. Maka bahaya kita jauh dari ilmu, jadilah kita orang-orang Arab, Badui, ikut arah angin. Kata orang teriak-teriak kita. Ayo kita rame-rame demo kita. Orang Arab, orang berilmu tidak, semua dia timbang dengan akal yang sehatnya, dengan dalil syar'i. Subhanallah, itu orang-orang berilmu. Orang Arab, pokoknya makan nasi bungkus gratis, jalan. Ada yang kasih ongkos, terbang. Arab. Makanya jangan kita menjadi orang-orang. Bagaimana caranya? Duduk majlis, di majlis-majlis ilmu, timbang semua dengan dalil, tanyakan kepada para ulama. Kembali kepada hadis ini, datanglah orang Arabi ini. Fabala fi ta'ifatil masjid. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian terbuka, sebagian tertutup dengan atap-atap yang dibuat dari, ya, pelepah-pelepah kurma. Yang masuk cahaya matahari, yang hujan juga kalau turun basah. Orang Arab ini biasa di tempatnya kencing itu, ya, di tempat terbuka. Dia datang ke masjid dan dia lihat ada tempat terbuka, karena enggak semuanya ditutup seng, bukan seng, ditutup dengan atap. Akhirnya dia pilih tempat yang agak sunyi, ya, maka dia jongkok dan dia buka ketika itu perangkatnya. Orang Arab kan tinggal buka sedikit saja. Mereka pakai baju jubah. Siap-siap dia kencing. Ya. Fazajarahun nas. Maka orang-orang berteriak melarangnya. Stop, berhenti. Fazajarahun nas. Sebagian ada yang mengejarnya. Gemes. Kenapa? Ini masjid. Kalau kencing dalam masjid, ini pelecehan terbesar. Mengotori masjid seperti ini bisa membuat orang keluar daripada Islam, kufur, karena menghinakan syiar daripada syiar Allah SWT. Simbol-simbol agama Allah, masjid milik Allah tabaraka taala. Wa annal masajid lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Jika ada orang dengan sengaja dan tahu itu kehormatan masjid, kemudian dia kencing di sana, andai kata dia orang Islam, keluar daripada Islam. Ini diantara pembatal-pembatal keimanan. Dan ini menunjukkan kepada kita, orang itu terkadang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kufur, tapi tidak dihukumi kafir karena ada uzur, karena ada alasan. Orang ini kalaulah tahu hukumnya kencing dalam masjid, dia kencing di sana, keluar daripada Islam. Tapi karena dia tidak tahu, maka tidak dia dikeluarkan dari Islam. Dan ini menunjukkan kuatnya pendapat-pendapat ulama yang mengatakan al-udhru bil jahli. Orang-orang yang jahil tidak tahu hukum itu diberi uzur. Ya. Diingkari tapi diberi uzur, tidak dikafirkan. Diajari dia. Ya. Karena itulah kaidah kita, bukan semua orang yang terjebak dalam kekufuran dianggap kufur. Lihatlah Musa. Apa yang dikerjakan Musa ketika diberitahukan Allah Subhanahu wa taala Bani Israil sesat? Apa yang dibuatnya? Dicampakkan yang kitab Taurat. Saking marahnya Musa. Dan ini kufur, andai kata dia kerjakan dengan sadar. Subhanallah. Tapi karena dia tidak sadar, karena marahnya, Allah Subhanahu wa taala berikan uzur, orang marah. Ya, setelah sadar baru dia ambil kitab Taurat tersebut. Orang ini pun demikian, ini kekufuran.
Ya, dan inilah menunjukkan betapa rahmatnya Ahlus Sunnah. Tidak sebagaimana kaum Khawarij yang mudah mengkafirkan orang-orang Islam. Subhanallah. Orang yang salat, orang yang haji dan seterusnya, mereka selama tidak menentang hukum tauhid, kafir. Itulah kata mereka, itulah artikel-artikel mereka. Tidak ada guna haji mereka, salat mereka karena mereka tidak menentang hukum tauhid. Mereka tidak tahu bahwasanya menentang itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan kekuatan, sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Mereka kafirkan semua pemimpin-pemimpin kaum muslimin, rakyat-rakyat kaum muslimin semua. Ya. Fazajaruhun nas, maka orang-orang pun melarang laki-laki ini. Fanahahum Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka mengingkari dengan keras. Bukan Nabi melarang mereka mengingkari perbuatan mungkar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingkari mereka mengingkari kemungkaran, tidak. Yang diingkari Nabi adalah kesak dengan, yakni mereka mengingkari dengan keras, bahkan sebagian hampir memukul orang Arab ini. Nabi katakan la tazrimuhu. Biarkan. Da'uhu la tazrimuhu, biarkan dia selesaikan kencingnya, jangan putuskan kencingnya. La tazrimuhu. Ya, itulah dalam beberapa riwayat. Akhirnya orang Arab ini pun kencing sampai selesai. Subhanallah. Karena kalaulah seandainya orang-orang dari golongan sahabat melarang orang ini yang sedang kencing, orang ketika kencing mau keluar tak dapat ditahan. Kalau ditahan, membahayakan kesehatan dirinya. Maka anak-anak itu kalau anda kata di tubuh kita kadang-kadang dia kencing gak pakai pempes, kita angkat berhenti kencingnya, membahayakan kesehatan. Ya. Kalaulah Rasulullah biarkan mereka, ya, orang-orang ini menahan kencingnya, banyak risiko yang akan dapatkan. Ya, pertama, boleh saja dia berdiri tersingkap orangnya, nampak semua orang. Seharusnya tak tampak jadi tampak. Subhanallah. Andai kata terpotong di tengah jalan, boleh jadi berserak-serak kencingnya. Harusnya fokus satu tempat, berserak-serak. Semakin banyak areal yang harus terkena najis. Subhanallah. Ya, boleh jadi banyak tempat yang terkena, kemudian bajunya kena, mungkin sahabat yang dekat juga kena. Subhanallah. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW larang mereka, ya, dengan pengingkaran yang keras ini. Subhanallah. Dan dari sinilah ulama mengambil kesimpulan bahwasanya jika ada beberapa kerusakan, pilihlah kerusakan paling ringan. Kaidahnya adalah irtikabu akhaffid dararain. Ya, memilih kerusakan paling ringan. Kencing di masjid rusak. Rusak enggak? Kerusakan, mafsadah. Itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi menahan orang ini kencing ketika dia sedang kencing, lebih besar kerusakannya. Rusak dari sisi kesehatan, dari sisi, ya, kebersihan juga semakin parah kerusakannya. Areal yang sempit, yang sedikit menjadi berserak kemana-mana. Subhanallah, mengenai pakaiannya banyak kerusakan. Yang lebih khawatir lagi, tindakan ini akan membuat orang Arab ini meninggalkan Islam, murtad. Dia marah, oh begini Islam, kasar, keras. Dia akan tinggalkan semua. Ya, nanti kita sebutkan bagaimana keadaan orang Arab ini setelah dinasihati Nabi SAW. Ini kaidah. Dalam mengingkari kemungkaran, jangan sampai pengingkaran tersebut memunculkan apa? Kemungkaran lebih besar. Kenapa diharamkan memberontak kepada penguasa yang zalim? Jelas-jelas kezalimannya. Jawabannya, mengingkari mereka dengan memberontak lebih besar apa? Kemungkaran, kerusakan. Bayangkan rakyat sipil dengan penguasa, habis. Mereka punya AK-40 berapa? Banyak mereka senjata. Subhanallah. Ini kerjaan konyol. Tidaklah dengan cara yang lembut, yang baik, yang bijak, santun. Orang-orang tertentu, enggak semua orang. Subhanallah. Karena itu diharamkan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Isma' wa ati'. Ya, tasma' wa tuti'. Kau dengar, kau patuhi. Kenapa? Karena kita memberontak kepada penguasa
lebih besar dampak mudaratnya daripada kemaslahatannya. Tertumpah darah-darah yang ma'asum. Dan dalam Islam, darah itu paling berharga. Satu darah seorang muslim lebih mulia daripada dunia seisinya. Subhanallah. Karena itulah ikhwatul kiram, jadi mengingkari kemungkaran harus ada fiqihnya, harus ada ilmunya. Jangan sampai kemungkaran yang diingkari akan munculkan kemungkaran lebih besar lagi. Ya, jika ada kemungkaran besar, haram diingkari, tak boleh. Kembali kepada hadis ini. Falamma qadha bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma. Tatkala dia menyelesaikan kencingnya, maka Nabi perintahkan ketika itu sebagian sahabat untuk mengambil satu timba air, bidhanubin, satu timba daripada air, ya, fa uhriqa alaihi, maka timba ini ditumpahkan, disiramkan pada tanah yang terkena kencing tersebut. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya masjid tempat yang suci dan haram dikotori. Tak boleh mengotori masjid. Ya, apalagi dengan najis, dengan apapun, tak boleh. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mensucikan masjid. Kata Allah, ya, "Tathhir baitiya lit-ta'ifina wal'akifina war-ruk'i sujud." Sucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, yang rukuk, yang sujud. Subhanallah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersihkan Baitullah, Ka'bah, daripada segala macam kotoran. Dan kotoran dibagi dua. Ada kotoran-kotoran hissiyah yang tampak, sampah-sampah, najis dan seterusnya. Ini disuruh masjid agar dibersihkan. Bahkan Nabi perintahkan tiap Jumat masjid itu agar diberikan harum-haruman, dibakarkan padanya kayu-kayu yang harum, semisal gaharu, ya, dibakar agar masjid itu harum. Setiap Jumat diperintahkan Nabi SAW, ya, jadi dibersihkan daripada segala macam kotoran-kotoran najis, ya, yang mengganggu kenyamanan orang-orang salat. Yang kedua adalah kotoran ma'nawiyah, itu berupa kotoran daripada segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam. Semisal perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Masjid harus dibersihkan dari amalan-amalan seperti ini, karena yang lebih dahsyat mengotori masjid daripada kotoran-kotoran yang sifatnya hissi, yang tampak, yang gampang dibersihkan, suruh orang sebentar bersih. Subhanallah. Tapi membersihkan hati-hati orang ini dari kesyirikan, daripada khurafat, daripada bid'ah yang mereka kerjakan di masjid, itu berat. Subhanallah. Kata Allah, "Wa annal masajida lillah." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Maka jangan kalian berdoa kepada Allah padanya dengan seorang pun. Maka kuburan-kuburan yang ada dalam masjid ini kotoran yang paling dahsyat, lebih daripada kotoran-kotoran biasa. Maksudnya apa? Dampaknya, efeknya, kesyirikan yang ditimbulkannya lebih dahsyat daripada kotoran-kotoran biasa. Subhanallah. Maka itulah Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan, yakni masjid-masjid dibangun di atas kuburan-kuburan. Kata Rasulullah, "La'anallahul yahuda wan nasara." Allah lah telah melaknat orang Yahudi dan Nasara, "ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi dan mereka sebagai tempat-tempat salat. Subhanallah. Meskipun steril semua daripada kotoran-kotoran hissi sampah, tapi jika di sana ada situs kesyirikan, ini masjid telah terkotori. Subhanallah. Dan tidak ada yang lebih dahsyat daripada mengotori masjid daripada perbuatan-perbuatan syirik seperti ini padanya diminta selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah, dalam hadis ini menunjukkan kita bahwasanya kencing itu adalah najis. Karena itulah Rasulullah perintahkan agar najis ini dihilangkan. Dan alat sarana menghilangkan najis, hukum asalnya adalah air.
Air itulah yang dapat menghilangkan najis. Apakah selain daripada air boleh? Para ulama berselisih. Apakah ada yang menggantikan fungsi air? Para ulama berselisih. Sebagian mengatakan harus air. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak harus air. Apapun yang membuat najis ini hilang, maka dia dianggap telah suci. Kencing jika dibiarkan 2 hari, 3 hari, 4 hari akan hilang itu kencing, nguap ke atas semua. Hilang kena angin dan seterusnya. Enggak jadi najis lagi dia. Ya. Andai kata telah hilang najisnya, maka menjadi sucilah dia. Tapi kenapa perintahkan untuk dicuci pakai air, kata mereka? Ini menunjukkan bahwasanya wajib hukumnya segera, bersegera membersihkan diri daripada najis. Al-mubadarah, bersegera untuk membersihkan najis. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita mampu segera, siapa yang rela bersama najis? Tidak ada yang rela. Ya, maka segera dibersihkan. Karena itulah Rasulullah perintahkan untuk segera. Andai kata Rasulullah biarkan dia, berapa lama mau hilang? Mungkin 2 hari, 3 hari, ya, dan mengganggu mungkin baunya sesaat, 1 jam, 2 jam, berapa lama mengganggu. Karena itulah Rasulullah perintahkan untuk dibersihkan. Tapi bukanlah maknanya membersihkan itu hanya dapat digunakan sarana air. Ada sarana-sarana lain yang juga dapat menggantikan fungsi air dalam membersihkan segala macam perkara-perkara najis seperti ini. Dan Rasulullah perintahkan di sini untuk disiramkan 1 ember air. Ya. Dan maknanya bahwasanya najis itu akan dikatakan hilang ketika memang ya dihilangkan dia benar-benar tidak ada lagi padanya najis tersebut. Maka akan dianggap hilang. Karena Rasulullah perintahkan siramkan kepadanya 1 ember air, hilang seketika dengan 1 ember tersebut cukup. Ya, apabila kurang, misalnya ya kotoran manusia atau kotoran binatang yang haram dimakan yang ada, kadang-kadang enggak cukup 1 ember air, harus dengan lebih daripada itu, maka kerjakan sampai hilang. Intinya membersihkan najis sampai hilang najisnya. Walaupun kalau ada pengecualian, misalnya pada darah yang ada melekat daripada darah haid wanita yang hukumnya najis, apabila telah maksimal cuci tapi tetap tampak bekasnya, ketika itu dimaafkan. Ya, ketika itu dimaafkan. Misalnya sebagian orang kasurnya terkena kencing ompol anaknya karena enggak pakai pempes contohnya. Ya. Ketika kena itu hak najis. Namun beberapa hari dijemur, misalnya jemur langsung seketika siangnya atau sorenya hilanglah najisnya, tinggal peta-petanya nampak. Dan mungkin baunya masih ada sedikit. Ini dimaafkan, yu'fa'an, dimaafkan. Karena telah hilang benda najisnya tersebut, menguap dengan angin. Naam. Kemudian di antara hikmah yang kita ambil daripada hadis ini, yaitu betapa lembutnya budi pekerti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya. Dan betapa berilmunya Nabi dalam yakni menghadapi mad'u. Ya, dalam menghadapi objek dalam dakwah ini. Nabi tahu siapa yang dihadapi. Nabi berlemah lembut kepada orang Arab ini karena dia tahu orang Arab ini enggak tahu. Cobalah sahabat yang buat, pasti Nabi murka besar. Subhanallah. Pernah suatu ketika Mu'adz melaksanakan sholat Isya dengan bacaan yang panjang, Al-Baqarah dia selesaikan. Sehingga ada seseorang yang dia itu keletihan, capek bekerja seharian, mengangkut air, memindahkan air, nyiram tanaman-tanaman. Dia kesal, akhirnya dia pun mufaraqah, sholat sendiri, ditinggalkannya Mu'adz. Setelah itu terdengar ke Mu'adz ada orang yang meninggalkan sholat bersamanya. Dia marah, kata Mu'adz, itu orang munafik, meninggalkan orang sholat. Ya, laki-laki ini tidak terima, dikatakan munafik. Dia lapor kepada Nabi SAW, sebab kenapa ditinggalkannya Mu'adz. Maka Rasulullah marah kepada Mu'adz bin Jabal, semarah-marahnya. Karena Mu'adz ini bukan sebagaimana orang-orang jahil, ini orang penimba ilmu.
yang dia harus tahu bagaimana harus bersikap menjadi imam. Jangan panjang-panjang, nanti ditinggalkan orang. Subhanallah. Syekh Ibrahim enggak panjang kali saya. Hampir sikit-sikit lah ya. Dan sampai antum tengok belakang udah enggak ada lagi orang. Subhanallah. Jadi akhirnya Rasulullah katakan, afattanun anta ya Mu'adz, engkau ini buat fitnah wahai Mu'adz. Jika salat bin nasi fakhaffif, kalau engkau mau salat dengan orang-orang kau ringankan, kau bukan sedang murojaah, murojaah di rumahmu. Fakhaffif, kau ringankan bacaannya. Ya, fa inna fihim al-kabir al-marid. Ya, di antara mereka ada orang tua, udah umur 65 tahun panjang-panjang goyang-goyang dia. Ya, ada anak-anak, ada yang punya uzur sakit dan seterusnya. Rasulullah marah kepada Mu'adz, tapi tidak marah kepada orang Arabi ini. Dan ini menunjukkan Nabi mengetahui siapa yang dihadapi dalam berdakwah. Subhanallah. Ya, Rasulullah ketika mengirim suratnya kepada raja-raja, Rasulullah muliakan mereka. Dia sebutkan kebesaran mereka, ila Qaisar Malikur Rum, ila Qaisar Azimir Rum, kepada penguasa Kaisar, kepada Kaisar penguasa Romawi, Azimur Rum. Ya, Rasulullah sebutkan dia memang Azimur Rum, ini agungkan di negeri Romawi ya. Dan itu bukan pujian kepadanya sebenarnya. Orang-orang Romawi mengagungkannya. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan demikian. Ya, begitulah Rasulullah dalam berdakwah. Berbeda-beda satu sama lain. Ada orang yang minta diizinkan berzina, Nabi tidak marah kepadanya. Rasulullah SAW berlemah lembut kepadanya. Jadi ini hikmah dalam berdakwah. Ya, bahwasanya Nabi SAW begitu lemah lembutnya dalam berdakwah. Dan lemah lembut itu yang akan mendatangkan kebaikan. Karena itulah Allah perintahkan Nabi-Nya untuk berlemah lembut dalam firman-Nya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika, sekiranya engkau kasar, ya kotor mulutmu, kasar hatimu, lan faddu min hawlika, mereka akan lari daripadamu. Ya, maka inilah hukum asal dalam berdakwah. Berlemah lembut, karena tabiat manusia itu senang ketika diingkari dengan cara yang lemah lembut. Ya, subhanallah. Karena itulah Rasulullah SAW begitu dicintai orang Arab ini. Selesai dia kencil, dipanggil Nabi SAW. Rasulullah dudukkan di hadapannya, berkata Nabi SAW kepadanya dengan lemah lembut, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid-masjid ini, la tasluhu li syai'in min hadhal bawli wal qadhir, tak layak dikotori dengan kencing, kotoran dan semacam yang semacam ini. Wa innama hiya li dzikrillah, masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qira'atil Qur'an, untuk membaca Qur'anul Karim. Ya, dia tertarik dengan akhlak Nabi SAW. Akhirnya dia pun berdoa. Dia adalah doa orang Arabi. Apa diucapkan? Allahummarhamni wa Muhammadan, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahadan, jangan rahmati selain daripada kami berdua di sini. Ini doa orang Arabi. Nabi tersenyum. Dan dikutkan Bukhari Allah. Dan Nabi mengingkari doa tersebut. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'a. Bagaimana kau booking rahmat Allah begitu luas surga untuk kita berdua? Sayang banyak kosong. Subhanallah. Sebagian orang senang mengeluarkan orang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bukan itu adab. Bukan itu dakwah. Dakwah adalah mengajak orang masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang senang menyesatkan orang sehingga keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia mendakwahi orang agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang senang mengeluarkan orang-orang daripada ahlus sunnah, seolah-olah ahlus sunnah adalah perusahaan miliknya pribadi. Dikeluarkan siapa yang disuka, dimasukkan siapa yang disuka. Hukum asalnya adalah mengajak orang untuk menikmati indahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Syabdul Bassam, "Annal bu'da 'anil nas wal mudun yusabbibul jafa'a wal jahal." Sesungguhnya orang-orang yang jauh dari manusia, jauh daripada kota-kota, ini akan dapat menggiring dia menjadi orang-orang yang kasar lagi jahil. Subhanallah.
Maka jangan antum pergi-pergi sendiri ke Arab Barelang sana, buat musalla sana sendiri, salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Sini kita bersama-sama. Ya. Dilarang beruzlah seperti itu ketika memang masih bermanfaat, bercampur baur dengan manusia. Ya. Karena sebagian orang-orang sufi itu menganggap bahwasanya bercampur baur dengan manusia ini merusakkan saja, merusakkan mata, merusak hati, akhirnya mereka beruzlah pergi ke gua-gua di sana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ya. Bercampur dengan manusia seperti kita ini dan bersabar dengan segala macam perangai mereka itu lebih utama daripada orang yang tidak mau bercampur dengan manusia. Subhanallah. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dan menunjukkan keutamaan mendekati majlis ilmu, mendekati para ulama, para penimba-penimba ilmu agar dia dapat tercerahkan dengan ilmu. Subhanallah. Dan sekarang zaman yang begitu orang payah menimba ilmu, sulit menghadiri kajian, sulit apalagi kajian kitab, apalagi bawa kitab, lebih sulit lagi. Subhanallah, apalagi disuruh hafalan, lebih payah lagi. Mau tak ada yang datang. Subhanallah. Naam, cukup sampai di sini. Satu hadis saja. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Fadhlu. Assalamualaikum Ustaz, barakallah fik wa fika barakallah. Afwan Ustaz, ana mau bertanya. Bagaimana Ustaz, di kampung ana dulunya masjid itu ada kuburannya di samping bangunan masjid, tapi sekarang kuburan itu sudah dibongkar dan kemudian cara pemindahannya dengan batang pisang, jadi diganti mayatnya dengan batang pisang. Bagaimana ke hukum sholat kita di sana? Ya, yang sekarang tempat bekas kuburan yang sudah dibangun masjid, selama jenazahnya tidak ada lagi, mayat itu telah diangkut, dipindahkan, boleh sholat di sana, walaupun diletakkan gantinya apa? Batang pisang. Tapi ini akidah harus dirubah. Kenapa diletakkan batang pisang? Apa maknanya? Kalau andai kata masjid itu di sampingnya kuburan, itu lebih gampang lagi, tinggal buat aja tembok, pisahkan jalan masjid dengan jalan kuburan, gak ada menyatu. Tidak ada masalah jika seperti itu. Yang payah kuburan dalam masjid. Daripada menghancurkan kuburan lebih baik memindahkan, daripada menghancurkan masjid lebih baik memindahkan kuburan. Apa hukum orang kafir masuk ke dalam masjid dalam rangka rekreasi? Kenapa hukumnya memutar musik yang diiringi nyanyian dan alasan musik Islami? Tak ada musik Islami. Ya. Orang kafir itu boleh masuk masjid jika ada kemaslahatan yang rajihah padanya. Dan Rasulullah SAW menerima utusan-utusan orang-orang Arab, pada tahun ke-9 Hijriah namanya Amul Wufud, tahun kedatangan utusan di masjid menyambut orang-orang kafir. Ya. Bahkan Rasulullah pernah mengikat salah seorang kafir di masjid 3 hari. Sumamah bin Utsal diikat di masjid. Boleh orang kafir masuk masjid. Tetapi untuk dua tanah suci diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awalnya ketika itu dibolehkan sehingga akhirnya ketika Islam telah tegak diharamkan orang-orang kafir mendekati dua tempat ini. Diharamkan untuk orang-orang muslim. Haram Makkah dan haram Madinah. Ustaz, apa hukumnya? Akhwat terkadang pakai cadar, terkadang dilepas saat keluar rumah atau di halaman rumah. Dengan alasan hukum cadar kan sunnah. Iya, kalau dia menganggap hukum cadar sunnah, terserah dia, mau dipakai, mau dilepas. Kalau anda kata dia menganggap hukumnya wajib, maka tidak boleh lepas. Ya. Banyak ikhwan akhwat yang share foto-foto mereka di sosmed, di BWA dan lain-lain, dengan alasan kan pakai cadar dan pakai syar'i, dan wajah laki-laki bukan aurat, juga dijadikan sebagai foto profil sehingga semua orang bebas melihatnya. Mohon nasihatnya. Ini musibah zaman. Kadang-kadang sepatunya aja diputuhkannya sepatunya kadang-kadang. Punggungnya dikasihnya dari jauh, penampilan dari samping. Itu apa ini semua? Ini akhwat caper ini.
cari perhatian. Ini kurang perhatian suaminya mungkin nih. Sahih, kalau dia penuh perhatian suaminya enggak gini, enggak caper lagi dia. Caper dia dengan suaminya, kalau dia sosmed caper sama siapa? Orang-orang asing. Subhanallah, ya. Enggak boleh akhwat-akhwat seperti ini walaupun bercadar menampakkan alis matanya yang lentik. Enggak boleh itu. Subhanallah, ya. Tak boleh. La yajuz fitnah. Ini fitnah. Dia anggap ini kan menutup aurat dan segala macam, enggak boleh. Apa maslahatnya? Enggak ada maslahatnya. Tidak ada maslahatnya. Yang ada mudaratnya. Akhirnya laki-laki apalagi belum nikah, ih pakai cadar masya Allah cantiknya akhwatnya. Dia enggak tahu kok dibuka. Mungkin tak ada hidungnya. Sudahlah kalau kan cantik, untuk suami-suaminya aja berhias, untuk suami-suaminya ajalah bergaya-gaya. Enggak usah masukkan ke dalam medsos itu. Subhanallah. Orang yang banyak gaya, orang kurang percaya diri. Wallahi. Orang pede enggak banyak gaya dia. Orang yang numpang-numpang beken, ada ustaz kabir di samping, itu orang kurang percaya diri itu. Ada Musa yang kecil, semua mau foto Musa, orang kurang pede. Itu anak-anak kecil. Antum kibar. Enggak perlu seperti itu. Ya kan? Subhanallah. Dia ingin menunjukkan ekstensinya, aku ini orang top. Dia di sampingku orang top. Antum tidak akan top dengan cara seperti itu. Subhanallah. Udahlah, enggak usah selfie-selfiean. Udah puas ya? Mengenai pajak APBN negara itu hampir semuanya diambil dari sektor pajak. Dari mana kata-kata hampir semuanya? Udah survei, udah dia benar-benar yakni pastikan ini hampir semuanya diambil dari pajak. Enggak boleh ini tanpa ilmu. Subhanallah. Ya. Bagaimana dengan gaji PNS? Dan bagaimana gaji TNI? Bagaimana gaji Polri? Bagaimana guru-guru yang dapat dana BOS? Dapat dana apa lagi? Kan semua dari pemerintah. Ya. Boleh halal insyaallah tabaraka taala. Kecuali memang pasti semuanya dari sektor-sektor haram, itu lebih baik tidak ambil. Ya. Supaya tenang antum. Tapi yang kerja di pajak, jangan keluar. Kerja di bank, segera keluar. Ya, kalau masjid di sampingnya kuburan, lebih baik dibuat tembok, dipisahkan kuburan daripada masjid. Andai kata masih bersatu, lebih baik menurut pendapat para ulama yang kita anggap lebih rajih, jangan sholat di tempat tersebut. Walaupun ada yang bolehkan. Bagaimana menyikapi jika rekan kerja sering gosip dan berkata kotor di masjid? Nasihati dia. Jangan gosip pak, jangan berkata-kata kotor di masjid pak. Nasihat tidak, oh, naam. Sudah selesai. Ada lagi yang bertanya? Fadhol, dua lagi saja. Antum, silakan. Tuh sebentar ya, sebentar. Ah, silakan supaya dengar suara antum. Waalaikumsalam. Yang bawah. Ya. Apa alasannya kenapa harus menghiasi masjid cuma hari Jumat? Kenapa dengan hari-hari yang selainnya Senin sampai yang lainnya? Tayyip. Rasulullah suruh untuk yakni Jumat itu diberikan padanya wangian. Karena Jumat tempat berkumpulnya banyak orang dan bukanlah lil hasri, bukan hanya boleh hari Jumat. Tiap hari boleh. Ya. Tapi Rasulullah perintahkan itu karena Jumat adalah hari Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik daripada satu minggu, hari berkumpulnya kaum muslimin. Bahkan hari Jumat Nabi pernah perintahkan para sahabat untuk ya tidak kembali memakai pakaian kerja. Karena sebagian sahabat masuk Jumat pakai pakaian kerja berbau. Sebab mereka kerja di kebun, kerja
ya, di sawah. Akhirnya Rasulullah katakan supaya ganti baju kalian ketika mau Jumat ini. Itu menghormati hari Jumat ini, muliakan hari Jumat. Demikian juga pada hari besar, pada hari raya, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lainnya. Nah, tafadhal, antum terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, keluar dari topik. Teman saya itu dia bekerja di PLN Ustaz, misalkan. PLN. Itu kan di gardu-gardu induk itu kan kita ada shift-shift. Yeah. Itu kan kerjanya itu enggak bisa ditinggalkan gitu, harus standby setiap orang saat minimal satu orang gitu Ustaz. Itu masalahnya misalkan di hari Jumat. Yeah. Itu boleh enggak kita enggak sholat Jumat untuk kita kena giliran kita di hari Jumat. Yeah. Itu. Andai kata bisa diganti yang orang lain, yang non muslim atau siapa yang tidak wajib bagian Jumat diganti ketika enggak ada, kecuali harus bergantian orang muslim, maka enggak apa-apa antum meninggalkan Jumat. Ya, karena kaidahnya kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu. Andai kata tanpa antum itu kan mati kacau balau semua, harus ada yang jaga, maka jaga. Hukumnya sama juga dengan para pengawal-pengawal. Ya, mereka enggak sholat. Antum tengok di Masjidil Haram, pengawal itu enggak sholat. Polisi itu enggak sholat. Kenapa? Menjaga. Berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Imam Masjidil Haram, mereka enggak sholat. Maksudnya ketika itu. Ya, karena bahaya jika mereka semua sholat, bahaya. Dan berkali-kali percobaan pembunuhan Masjidil Haram, maka dalam keadaan seperti itu boleh seorang, jika tidak ada yang lain, dia harus menjaga. Walaupun dengan meninggalkan Jumat, dia ganti dengan zuhur dalam kondisi yang tidak dapat dihindari. Nah, selagi dapat dihindari, bilang mungkin ada non muslim, suruh dia yang jaga ketika Jumat. Nah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.